Kak, ada yang belum subscribe nih, Kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh cuma nonton-nonton aja, tapi nggak mau di-subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa, nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh, gitu ya, Kak. Ya udahlah. Alhamdulillah, sekarang aku udah punya SG2 terbaru warna hijau. Warna kesukaan aku ini senjatanya. Pasti keren banget. Sekali kena musuh, pasti headshot kepalanya langsung meledak tos 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 gitu. Wih, bentar lagi aku mau kasih tahu si Eltar kalau aku udah beli senjata keren. Tapi aku cuma dapat hoki. Gak apa-apa lah ya, karena aku bot. Garena sayang sama aku, makanya aku dikasih hoki sama Garena Free Fire Indonesia. Dahlah, sekarang mau pamer dulu sama orang si Elter. Aku sekarang udah jadi Sultan, gak jadi bot lagi karena aku udah punya SG2. Dahlah, sekarang aku mau kasih tahu teman-temanku dulu kalau aku udah punya SG2 terbaru, terkeren, tertradisional. Duh, aku senang banget. Senjataku keren parah. Kalau mereka pasti nggak bisa beli, karena kan senjata ini serasanya seperti senjata SG2 2 juta gitu loh. Terlalu mahal. Tapi aku dapat hoki. Assalamualaikum. 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 Hey Dion, assalamualaikum. Iya bot, waalaikumsalam. Ada apa bot? Hey, sorry ya. Mulai sekarang kamu jangan panggil aku bot. Panggil aku Bang Sultan ya. Jangan panggil aku bot. Nih lihat sekarang, aku udah punya SG2 terbaru. Kalian harus panggil aku Sultan karena aku SG2-nya permanen loh, nggak trial nih. Mahal aku beli nih SG2 terbaru warna hijau ya. Ya. Baru aja punya satu skin SG kamu sombong. Kamu tetap bot, kan baru satu punya skin SG. Hei, jangan panggil aku bot ya. Sekali lagi kamu panggil aku bot, ku jahit mulutmu pakai benang pancing. Ya, jangan panggil aku bot lagi. Yaudah deh, mulai sekarang aku panggil kamu Sultan. Dah Sultan, keren ya senjatamu Sultan. Nah gitu dong, kamu panggil aku Sultan. Biar aku senang dan bahagia. Tidur pun akan nyenyak nih dah. Oke ya, aku ke rumah si Elter dulu. Mau ajak dia mabar. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Sultan. Dia panggil aku bot, awas aja kalau berani-berani dia panggil aku bot. Ku jahit tuh mulut dia pakai benang pancing. Itu ada Helter. Helter, Helter, kamu ke sini dulu, aku mau ngomong. Helter, nih lihat, aku udah punya SG2 terbaru. Aku beli ini mahal banget. Oh ya, boleh nggak sekarang aku ikut mabar sama kamu? Karena sekarang aku udah jadi Sultan, udah punya nih SG2 terbaru, termahal, terkeren, ter Indonesia. Widih, keren, keren. Rupanya kamu sanggup juga beli SG itu ya. Aku aja nggak sanggup beli loh, bot. Wih, keren banget, bot, senjatamu. Mantap, mantap. Hei, Helter, jangan panggil aku bot lagi lah. Kan aku udah punya SG2 yang mahal. Sultan aja yang ada SG ini. Panggil sekarang aku Sultan. Jangan panggil aku bot. Gimana sih? Males banget dah. Botrek, botrek. Ya udah, aku minta maaf. Ya udah, ayo sekarang kita mabar. Nah gitu dong, jangan ya, jangan panggil aku bot lagi ya. Ingat tuh, jangan. Iya bot, iya, iya Sultan, iya. Aku minta maaf. Ya udah ya, aku pergi duluan. Loh, jadi aku gimana nih, Helter? Kamu pergi aja sama si Rara ya. Ah, parah sih, aku ditinggalin lagi sama Helter. Hei Rara, Rara, nih lihat nih. Nih, SG2 ku terbaru, termahal, terkeren. Kamu punya nggak nih SG-nya? Keren nggak? Keren nggak? Keren sih, senjatamu keren banget. Tapi sayang, lebih sakit SG ungu daripada SG itu. Yaudah yuk, kita mabar yuk. Kamu ikut nggak? Loh Rara, kamu jahat banget sama aku. Lebih sakit senjata inilah, karena lebih mahal. Aduh, gimana sih kamu itu, botrek banget jadi orang.
Ya udah deh, iya. Yuk, daripada kita berantem di sini, lebih baik kita mabar. Karena si Helter udah pergi. Ayo bot, cepat. Loh, kok aku dipanggil bot lagi sih? Apa aku kurang sultan? Eh, Rara, jangan panggil aku bot lah. Orang si Helter dan si Dion gak panggil aku bot lagi. Mereka udah panggil aku sultan. Datang-datang gak mau panggil aku bot. Ah, jadi down mentalku hari ini. Hey bot, mental kamu emang selalu down. Karena kamu tuh botrek. Baru punya skin senjata satu aja udah panggil sultan. Gimana sih? Udah tuh ada musuh, nembak dulu. Jangan berdiri-berdiri aja, asing looting. Aduh Rara, gimana mau nembak? Aku gak ada jarak jauh, cuma punya jarak dekat. Ayo kita dekatin musuh dulu, baru kita headshotin kepalanya auto meledus. Meledus, meledus, meledus apaan sih? Pakai senjata aja masih sambil lari. Aduh, pusing banget kalau ada si bot. Aduh, itu disuruh panggil sultan. Mana mungkin sultan mainnya seperti itu. Matilah. Udahlah Rara, sabar dulu, sabar dulu. Aku lagi datang, ntar ku headshotin kepala musuh. Mana musuhnya? Mana musuhnya? Biar ku headshotin, mana? Mana? Hey bot, musuhnya keburu mati. Mana? Kalau ada musuh langsung kenok. Udah bot, cepat sini. Paling musuh takut melihat aku. Karena aku pakai SG2 hijau. Makanya musuh keburu pingsan. Bukannya mati dikil. Tapi pingsan melihat senjataku. Langsung terelim. Aku dibilang masih noob, masih beban. Padahal sekarang aku udah jadi pro player terkenal di Amerika Serikat. Helter. Aku ikut lagi sama barnya ya. Tadi si Rara bilang kalau aku noob, beban lah, inilah, itulah. Dan dia masih panggil aku bot. Padahal kan sekarang aku sultan. Gak sadar diri dia, Gasya. Iya, sultan, iya. Kamu boleh ikut main kok, gak apa-apa. Tapi nanti kalau ada musuh ditembak ya. Yaudah yuk, cepat. Nanti kalau ada musuh ditembak, jangan dilihat doang, oke? Dan ingat, jangan asik ngeluting. Yaudah, ayo cepat. Iya, Helter, iya. Kan aku pro player. Itu semua bisa kuatur dengan strategiku. Kalau ada musuh, ku tembak. Dan kalau udah kena, ku end. Itu kan. Kalau ada lootingan, aku kabur. Gitu kan. Udah, ayo cepat. Jangan banyak ngomong. Cepat. Ini nih, di sini ada musuh di atas. Ayo bot, cepat. Iya Helter, iya. Gak sabaran banget sih jadi orang. Aku larinya lelet banget. Gak ada skill apa-apa. Tolonglah Gasya. Aduh, di mana musuh? Ayo kasih tahu aku. Biar aku headshotin kepalanya. Biar kalian percaya kalau aku ini pro player. Ayo, di mana musuhnya? Kalau ada musuh, langsung ku headshot kepalanya. Mana? Oh, ini dia. Ini. Aduh, kok aku yang kenok? Itulah. Pro player terkenok. Repep dululah. Pro player terkenok. Aduh, bot. Capek banget repep-repep kamu terus. Ada musuh ditembak. Jangan dilihat doang. Udah berapa kali aku bilang. Udah, musuhnya di mana? Udah, Rara. Jangan marah-marah. Maklum, dia kan masih bot. Aduh, parah banget sih kalian. Kalian panggil aku bot lagi. Udahlah, aku main kitan aja dulu. Aku selalu dipanggil bot, dah dibilangin jangan panggil aku bot. Panggil aku sultan, tapi mereka gak mau dengar. Udah, mana musuhnya? Musuhnya ada di mana biar aku headshotin, biar kalian percaya. Udah, musuhnya udah mati, gak ada lagi, udah habis. Yuk, kita cari di sana aja. Siapa tahu nanti kamu ngekill. Aku gak yakin sih kalau si bot bisa ngekill. Lagian kan dia lari sambil pegang senjata. Kalau ada musuh dilihat doang lalu dia terkenok. Datang aku jadi tukang repep dah. Selalu begitu. Gak pernah tenang. Udah Rara, kita sabar aja. Suatu saat si bot pasti bakal GG kok. Hari-hariku belakangan ini suram banget. Percuma aku beli SG2 terbaru dan termahal. Aku gak dianggap. Aku selalu dibilang bot, padahal aku berusaha beli SG ini agar aku dibilang sultan. Tapi apa dayaku, aku selalu dipanggil bot. Aku bersedih.
Rara, boyahin ya, karena si bot meningsoy. Aduh, ini ada musuh di atas. Rara, musuhnya ada di atas, Rara, cepat. Aduh, kasihan juga dia. Kenok, habis dia, ada kenok satu. Rara, satu udah kenok ya, ayo cepat. Iya, kamu tenang saja. Aku akan membunuh yang telah membunuh bot kita. Kasihan si bot dibunuh sama musuh. Udahlah ya, aku akan membalasnya. Satu, dua, tiga. Headshot kanguru meledak. Tuh, ambil. Makanya jangan bunuh bot. Teman aku yang namanya bot dibunuh. Yaudah Rara, lebih baik kita boyahin aja agar si bot senang. Ayo, kita boyahin. Wih, alhamdulillah, akhirnya boyah juga. Si bot pasti senang. Wow, mudah-mudahan aja si bot senang karena boyah. Senang.